agar masyarakat Sidoarjo kembali cari nafkah di luar Sidoarjo. Malu warga Sidoarjo seperti ini. Karena tertera dalam perizinan yang disepakati tidak ada pemadilan. Sehingga Pemda Sidoarjo mengeluarkan izin. Ternyata sampai jelas mengaku ini pemadilan. Tapi pengawasan sampean tidak berhasil. Sebagai manajemen izin. Tidak bisa komplain ke pimpinan sampean atau yang punya izin. Dengan itu sementara dari kami titik di sini saya tim satu. Tadi kami dibagi dua, sudah lima titik di sini. Jadi kami tidak lanjut lagi ke tempat tidur yang lain, bukan hanya di sini. Ini itu dari saya. Khusus, bukan hanya di sini, khusus semua yang ada di luar ini.